dianjurkan. Jadi ibu-ibu nanti Ramadan 10 akhir turunlah. Turun jangan sendiri sama suami. Ya, ada mahram yang mengiringi lebih aman, ada yang bawa. Nah, atau sama-sama perempuan boleh rombongan. Boleh, tak masalah. Ya. Oh, Pak Ustaz, saya sudah janda macam mana ni? Carilah ganti. Kalau memungkinkan. Nah, jadi rombonganlah, rombongan 4-5 orang turun tak masalah. Nah, jadi Ramadan dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan i'tikaf. Lalu apa tu i'tikaf? Menetap dalam masjid. Menetap dalam masjid berapa lama? Lebih ukuran tumakninah. Siapa yang salat di masjid, ukurkan tumakninah rukuk. Begitu sujud tumakninah, minimal baca tasbih 3 kali. Itu waktu yang paling pendek ukuran itu. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم biasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Hadis berikutnya ya Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah ridha terhadapnya, qal, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salat seseorang bersama seseorang itu lebih baik atau lebih dicintai daripada salat sendirian. Nah, kalimat azka ini ulama menyatakan aktsaru thawaban wa ablagha fi takfiriz dzunub. Iaitu maksudnya lebih besar pahalanya atau lebih kuat di dalam mengampunkan dosa. Jadi dua, azka itu. Kalimat azka ada dua fungsinya. Artinya pahalanya lebih banyak. Kedua, dosa peluang untuk diampuni lebih kuat. Itu kalimat azka itu. Susah juga mau diartikan literally. Ya, kalau dia tinggal literally, apa dia azka? Azka itu paling suci. Maka nama orang zaki itu bersih. Ya. Nah, jadi maknanya azka artinya salat orang sesendiri diikuti seseorang, berarti dua, itu lebih besar pahalanya dan lebih besar dalam mengampunkan dosa-dosa daripada salat sendiri. Wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Nah, salatnya dua orang ya itu lebih baik daripada salat diikuti satu orang. Jadi kalau berjamaah makmumnya dua orang itu lebih baik daripada seorang imam hanya diikuti satu orang. Wa ma kana aktsara fa huwa habbu ila Allah azza wa jal. Ya, wa ma kana aktsara, kalaulah keadaannya itu lebih banyak, ya, lebih ramai lagi, fa huwa habbu ila Allah azza wa jalla, maka ia lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Rawahu Abu Daud. Ini hadis riwayat Abu Daud wan Nasa'i, Imam Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini. Wa sahahu Ibn Hibban, disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya.
Ha, jadi tadi kalimat azka, semakin banyak, kata ulama, semakin besar pahalanya. Kemudian semakin besar untuk diampuni dosa-dosa kita. Jadi orang salat tu pengampunan jalan terus. Dari mulai takbir. Takbir Allahu Akbar, kata Nabi, diletakkan di atas pundaknya dosa-dosanya. Dalam hadis tu, diletakkan dosa di atas pundaknya, waktu dia rukuk, jatuh. Waktu sujud, lebih lagi. Nah, itu perumpamaan Nabi itu ngomong begitu. Kalau tak begitu, tak faham. Ya? Nabi selalu memberi tamsil, perumpamaan. Biar kita faham. Dalam hadis yang lain, berguguran dosa-dosa, kata Nabi, sebagaimana kau lihat daun kering yang jatuh dari pohon itu. Gitulah gugurnya dosa-dosa orang yang salat. Nah, kalau salat istiqamah, insyaAllah bersih juga kita ni. Ya? Kalau kita tak salat, kapan dibersihkan? Mau di mana dibersihkan? Pada gubong. Nah, lebih susah lagi. Bagus sekarang kita bersihkan diri. Ya, dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan puasa. Semuanya itu proses penyucian. Nah, kemudian salat orang yang diikuti dua orang lebih baik daripada diikuti satu orang. Itu tadi, makin banyak makin besar pahalanya. Ya. Jamaah itu, ya, semakin dia banyak semakin besar keutamaan. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berjamaah itu apa? Kelebihannya. Nah, di sana lebih besar kemungkinannya jamaah itu untuk dijaga daripada waswas syaitan. Kelebihan berjamaah itu kita terbantu daripada godaan syaitan. Kau sendiri, oh, gampang digoda oleh syaitan. Ya, kita ni ramai ni kuat. Maka orang berjamaah itu kuat. Ya, dulu pernah saya sampaikan hadis dari Nabi SAW. Ya, inna dhi'bu ya'kulu ghanam bil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu menerkam kambing yang lagi sendiri. Syaitan itu paling mudah masuk orang salat sendiri. Ha, kalau berjamaah tak wani dia. Maka Nabi suruh, Nabi bilang alaikumul jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan yang paling banyak jamaah tersebut maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan Allah itu kasih sayang, rahmatu wa ihsan, rahmatun, dan kebaikan pun mengalir kepada kita. Makanya kita berjamaah ini disatukan Allah hati kita. Ya, hati kita disatukan, rahmat pun turun. Tak boleh lagi ada kedengkian di antara kita kalau kumpul begini. Ya, kita harus satukan fisik kita dan satukan hati. Nah, itu maksudnya itu. Nah, salat ini kata ulama dia merupakan wasilah. Wasilah antara kita dengan Allah. Siapa yang salat, maka salat itu penyambung. Dia dengan Allah tak ada penyambung, kok tak ada salat. Makanya minimal 17 rakaat satu hari. Ya, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh digabung 17. Paling sikit tu 17 rakaat sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Apalagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Makin banyak salat sunnah, makinlah terhubung kita dengan Allah. Makanya ulama kok semakin kenal Tuhan, makin banyak salatnya. Dia tahu salat itu penghubung. Ya, dia wasilah. Nah, kemudian dikatakan lagi, dan apabila dia berkumpul dengan adab, ya, berkumpul dengan adab, masuk ada adab, masuk masjid ada adab, duduk ada adab, lewat ambil sap pun ada adab, tak boleh sembarangan. Semuanya telah diatur oleh Rasulullah SAW. Masuk, baca doa dulu. Kemudian adabnya macam mana? Tahiyatul masjid dulu. Kecuali kalau kita datang udah adzan, langsung ya, qabliyah. Jadi jangan sampai masuk masjid, langsung duduk makruh. Nanti dibahas. Ya, salat-salat sunnah itu panjang lebar nanti insyaAllah. Ya. Nah, kemudian salat sunnah duduk, berzikirlah. Jumpa kawan sana sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Belum waktu salat,
boleh salaman, tak masalah. Ya, pakai baru berjumpa dari luar, masuk ke dalam jumpa kawan, salam. Ada hati itu kuat. Siapa yang berjumpa bersalaman, kata Nabi, maka sebelum terpisah tangani, dua-dua telah diampuni oleh Allah. Jadi Islam itu indah. Indah sekali. Jadi permusuhan bukan tipe Islam. Islam mengajarkan buahnya, insya Allah menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, kalau dengan adab, dibilang aqrabu ilal khusyuk, akan mendekati kepada kekhusyuan. Ya. Wakan aktsaru ajran wa qabulan, maka dia semakin besar ganjarannya dan juga semakin besar peluang untuk diterima oleh Allah. Ingat ni, ditambah dia aktsaru ajran wa qabulan, semakin besar pahalanya, semakin besar peluang untuk diterima. Sudah saya bahas kemarin. Satu diterima, yang lain itulah ni rahsianya. Saya tidak ngejar 27 derajat dah. Saya masih berharap di situ. Kalau ada satu diterima, diterimalah semuanya. Ya. Itu yang paling penting. Kuda diterima, disimpan di sisi Allah. Nanti hari kiamat dibuka kan. Kau tak diterima itu susah. Kosong, habis. Tak ada simpanannya. Makanya kita berharap diterima itu. Disimpanlah di tempat yang khusus. Nanti hari kiamat kita melihatnya ganjaran dari Allah Subhanahu. Itu berkah berjamaah. Ya, berkah berjamaah. Dan kemudian dia bilang, sungguh rahmat Allah itu ditetapkan untuk orang-orang yang lemah dalam ibadahnya, al-muqassirin. Muqassirin itu apa? Orang yang salat itu banyak kekurangannya. Rahmat Allah turun kepada orang yang banyak kekurangan tadi, fi zumratil kalimin, di antara orang-orang yang sempurna, yang tak betul banyak kekurangan salat tadi itu, kerana di situ ada orang yang sempurna ibadahnya, disatukan Allah, dihitung dan dianggap sama Allah. Itu hebatnya berjamaah itu. Ya. Ya, jadi diterimanya orang-orang yang jelek ibadahnya, dimuliakan karena orang-orang yang baik ibadahnya. Al-musyik banyak. Al-musyik itu orang yang jalannya, salatnya jelek, banyak kekurangannya. Tapi itu ada orang yang sudah baik ibadahnya pun dihitung satu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, falihadha hathu syari' ala salatil jama'ah. Maka inilah Nabi SAW, dia bilang, menganjurkan. Yang membawa syariat itu Nabi. Yang membawa syariat menganjurkan, berjamaahlah kalian. Nah, itulah tujuan berjamaah. Ya. Wa ala istikthari minha. Dan untuk memperbanyak dalam melaksanakan tersebut, kerana dia peluang lebih besar untuk diterima oleh Allah. Makanya aku ada orang alim, orang yang ikhlas, atau nampak orang biasa-biasa saja, tapi hatinya sudah baik. Nah, yuk berjamaah sama dia, berbaik ibadah kita. Ya, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kesimpulannya apa ini dalam hadis ini? Nah, dia bilang, paling sedikit berjamaah itu imamun wa ma'mun. Ada satu imam, ada satu makmum. Dah, berdua disebut berjamaah. Imam sunnah niat sebagai imam, makmum niat sebagai makmum. Dah dapat fadilahnya. Dua orang. Nah, ambillah posisi kalau lelaki di sebelah kanan tadi. Yang jaraknya bagaimana kakinya? Ujung jari kaki makmum sejajar dengan tumit imam dan posisi sebelah kanan. Ini sudah berjamaah dah berdua. Bagaimana kalau mengikut anak belum akil baligh? Sudah boleh, kata ulama. Bapak, ibu salat dengan anak di rumah seandainya. Yang ikut anak belum akil baligh, sudah boleh niat imam. Apalagi anak sudah baligh. Ya. Nanti mengenai ini, ada pembahasan yang akan datang nanti. Ya, mengenai perempuan, salat berjamaah. Nah, kemudian, al-jama'ah itu tafawut. Tafawut itu bermacam-macam tingkatannya. Nah, fil fadli bi kathratil musallin. Keutamanya berdasarkan banyaknya orang yang salat. Alhamdulillah, subuh ini berapa ni?
Ada 200 lebih. Ha, lebih 200. Bayangkanlah tu. Satu orang, diikut satu orang saja. Kata Nabi, ini lebih disenangi Allah, pahala lebih besar daripada salat sendirian. Dan peluang diampuni Allah. Dua orang makmum ikut, lebih lagi pahalanya. 200. Ha, ini kata 200 lebih. Ha, cuba bayangkan salat di Mekah tu. Ha, bisa jutaan berjamaah. Ha, jadi berjamaah semakin ramai, Allah makin kasih. Allah makin sayang. Ingat, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Maka berjamaah ini disayangi Allah. Bukan beban lagi dah sebenarnya cari kasih sayang Allah dah. Kau bagi saya, pergi berjamaah cari kasih sayang Allah. Bukan lagi pahala dah. Kalau Allah sayang, udahlah kita dirahmatinya. Oh, yang kurang-kurang macam mana? Ikut masuk yang diterima. Ikut yang masuk diterima. Jadi, di situlah kelebihan berjamaah tu. Ya, banyak kelebihannya. Beda kita dengan Nabi. Nabi itu sebenarnya tak perlu berjamaah. Rahmat turun dengan Nabi, salatnya khusyuk, ikhlas. Itu Nabi sebenarnya lebih asyik salat sendiri. Tapi Nabi mengajarkan kita, dia sadar umatnya banyak kekurangan, umatnya tak sama dengan beliau. Maka disuruh kita kumpul. Ha, kumpul kita kuat, rahmat kuat, kasih sayang menyatu, silaturahim kuat, semakin mantap. Ha, itu hebat. Ya. Baik jemaah, segini itu, itu je hukum itu. Jadi timbul hukum dari sini, pertama, berjamaah minimal dua orang, lebih-lebih bagus. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya kehadiran berjamaah semakin banyak, semakin besar keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan hadis ini, ya. Ya, sekira cukup. Ada pertanyaan silakan. Salat berjamaah ini kan terkadang kita ini kan melakukan perjalanan. Salat ini kan enggak di masjid, tapi di rumah. Di perjalanan. Kemudian berhenti pada suatu tempat, bukan di masjid, namun berjamaah. Ya. Salat berjamaah ini, ya, salat berjamaah itu ada tiga keutamaan. Ya, tiga ya, keutamaan. Yang pertama, fadilah awal waktu. Ya, ini berjamaah ini, awal waktu. Yang kedua, fadilah tempat masjid. Lebih afdal daripada diri rumah. Yang ketiga, fadilah berjamaah. Ha. Kalau kita salat berjamaah, tidak di masjid, dapat dua keutamaan. Fadilah berjamaah dengan fadilah waktu, kalau awal waktu. Jadi kalau kita perjalanan macam mana? Di perjalanan tu ada rosa. Dia salat di mana pun boleh. Kok kita sekarang ini pilihan masjid banyak. Tapi kalaupun terjadi salat di rumah dan perjalanan tak masalah. Di masa Nabi dulu ada tak masjid di jalan? Tak ada. Jadi mereka salat musafir ya di jalan tu lah. Di jalan. Masa Nabi itu jalan bukan kayak seperti kita di sini. Dia tanah aja udah begitu. Naik kuda, naik unta, masuk waktu ibadah, turun dari unta, dari kuda, udah menghadap kiblat lah, cari alas di tanah itulah salat. Tapi kalau kita terapkan sekarang, salat tepi jalan dulu. Ha, orang bingung, masjid banyak, apa kau pilih situ? Ha, tapi kalaupun terjadi salat di rumah, tak masalah, musafir itu banyak keringanan. Jangankan berjamaah, Jumat ya gugur. Tak wajib musafir Jumat. Mau Jumat sah, tak Jumat tak tercela. Nah, jadi banyak kelebihan musafir itu ada keringanan. Bahkan kalau perjalanannya berat, tidak dianjurkan berpuasa, disunahkan berbuka oleh Rasulullah SAW. Kalau jalan yang sulit, terasa beban, capek dan sebagainya, kata Nabi, bukanlah kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam musafir. Nabi sudah melihat sahabat sempoyongan. Suruh buka sama Nabi.
bukan kebaikan orang berpuasa dalam musafir. Nabi sudah melihat tuh sahabat tuh sempoyongannya, nampak letih, lelah dalam perjalanan. Karena dulu musafir itu berat. Sekarang musafir duduk manis di mobil, ada AC. Janganlah buka puasa. Nah, mudah betul sekarang ini kan? Nah, tidak seperti dulu. Nah, jadi begitu. Ya, tidaklah tercela kalaupun salat Jumat dalam keadaan musafir. Yang jelas fadilah berjamaah dapat. Kalau awal waktu, fadilah awal waktu. Ya, karena sesuatu. Kemudian kita sholat sendiri. Yang mana lebih utama, kita sholat sendiri di masjid atau sholat sendiri di rumah, kita pulang ke rumah. Ya. Yang jelas kalau di masjid lebih baik daripada di rumah. Untuk salat fardu ya, salat fardu. Tapi kalau ditanya salat sunnah, lebih baik di rumah daripada di masjid. Nah, bingung jawabannya. Macam mana pula begitu? Nah, rumah ini Bapak Ibu sekalian, dia harus dapat bagian ibadah. Tak boleh dia kosong. Nabi bilang jangan kau jadikan rumah seperti kuburan. Maka rumah tu jatahnya yang mana? Salat sunnah. Salat-salat sunnah itu berilah bagian untuk rumah. Salat fardu beri bagian di masjid. Nah, tadi itu jelas. Salat fardu berjamaah di masjid banyak keutamaannya. Di rumah juga begitu. Jangan sampai dia kosong. Tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat bagian. Makanya salatnya sunnah banyak di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi qabliyah ba'diyahnya pun banyak di rumah daripada di masjid. Tapi ingat, Nabi rumahnya dekat masjid, yang jauh-jauh jangan. Ini rumah jauh masjid, qabliyah di rumah. Allah. Sampai ke masjid tinggal takbiratul ihram. Sayanglah. Nah, yang dekat-dekat ni boleh ni. Tak masalah qabliyah. Ya, selesai itu baru diturun. Terkejar masih. Itu yang dekat-dekat saja. Tapi kalau umpama yang lain buat duha dan sebagainya, lebih baiklah di rumah. Beri bagian di rumah. Ya. Kalau ba'diyah boleh di rumah Bapak Ibu. Ba'diyah kita tak masalah. Ya. Selesai salat fardu mesti majlis berjamaah, sudah salat-salaman, pulang kita ke rumah tak apa-apa. Masih ada waktu. Kita pengen beri bagian di rumah keberkahan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdal salatul mar'i fil baiti illa al-maktuba." Seabdal-abdalnya salat seseorang di rumah, kata Nabi, kecuali fardu. Kalau fardu di masjid. Jadi kalau salat fardu, usul filih walaupun sendiri. Jadi masjid lah bagus. Kalau salat sunnah, suruh tanya di mana? Di rumah lah lebih bagus. Itu indah sekali, Nabi sudah membagi dah supaya semua dapat bagian berkahnya. Jadi itu. Nah, kita ini selama ini mengenal iktikaf itu hanya bulan Ramadan. Ya, apalagi 10 akhir. Ulama berpendapat bahwasanya iktikaf itu tidak hanya terikat Ramadan saja. Cuma istilah iktikaf itu populernya Ramadan. Ya, masyhur dengan sebutan pengamalan di bulan Ramadan. Iktikaf itu di masjid. Dia tak bisa di rumah. Ya, jangan di masjid, iktikaf di masjid 10 akhir. Kita memang ada ibadah Ramadan, tapi ke 10 akhir kita ke masjid. Kerana perintahnya begitu. Bahkan istri Nabi pun turun. Kata Aisyah, kami disuruh turun ke masjid iktikaf oleh Rasulullah. Cuma ada hijab ni lah. Ada penutup pembatas terumpuan. Nah, dia anjurkan. Jadi ibu-ibu nanti Ramadan 10 akhir turunlah. Turun jangan sendiri sama suami. Ya, ada mahram yang mengiringi lebih aman. Ada yang bawa. Nah, atau sama-sama perempuan boleh rombongan. Boleh, tak masalah. Ya. Oh Pak Ustaz, saya sudah janda macam mana ni? Carilah ganti. Kalau memungkinkan. Nah, jadi
jadi rombonganlah, rombongan 4-5 orang tu tak masalah. Ha, jadi Ramadan dianjurkan, ya sangat dianjurkan i'tikaf. Ha, lalu apa tu i'tikaf? Menetap dalam masjid. Menetap dalam masjid berapa lama? Lebih ukuran tumaknina. Siapa yang salat di masjid, ukurkan tumaknina rukuk. Begitu sujud tumaknina, minimal baca tasbih 3 kali. Itu waktu yang paling pendek ukuran itu i'tikaf. Selebihnya terserah. 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Nah, ada sahabat i'tikaf niat seminggu, ada. Keluar dari masjid cuma mamak buang hajat ya, makan masuk lagi dia. Yang penting dilarang jangan balik ke rumah, nyentuh isteri, tak boleh. Siapa yang niatnya 10 malam, tak boleh nyentuh orang rumah. Nah, jadi niatnya kapan? Waktu dia masuk masjid tu apa niatnya? Itikaf, waktu itu itikaf ya. Berapa lama terserah, nanti keluar. Ya. Nah, jadi niat itikaf minimal waktu tumaknina ibadah, selebihnya terserah. Nah, itu ulama mengkiaskan tidak harus di bulan Ramadan. Nah, jadi boleh memang itikaf, lebih besar pahalanya kalau kita masuk masjid niat itikaf. Hari-hari begini. Nah, jamaah boleh selepas subuh datang niat itikaf sampai selesai majlis taklim ni. Boleh. Pahala lebih besar kalau ada niat i'tikaf dalam masjid. Niat i'tikaf itu kan berhenti menetap dalam masjid untuk ibadah berzikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi betul, memang begitu. Dikaji oleh ulama. Tetap sah. Yang di belakang salatnya pun sah. Cuma dia keliru salah menyentuh sebelum takbir. Siapa yang menyentuh sebelum takbir, sama dengan mengganggu orang salat. Takbir dulu, masuk salat dulu, baru menyentuh, berarti sama-sama salat. Nah, takbir dulu, Allahu Akbar, sentuh. Nah, oh sadar, ada makmum di belakang. Yang depan pun niat jadi imam, dapatlah pahala berjamaah. Atau dengan takbir, kalau satu orang yang ambil posisi sebelah kanan. Dekat betul tu. Ujung jari makmum sejajar dengan tumit imam. Dekat lah tu. Nah, saya kira sepelan-pelannya takbir pun dengar dia. Tak apa tak dengar. Allahu Akbar. Dengar dia. Jarak dekat. Kau sampai selesai salam, dia tak tahu ada makmum ikut dekat jarak. Berarti konsulat sini. Kalau normal di sini yang sepelan-pelannya takbir pasti dia dengar. Tak perlu lagi sentuh. Ya, tak usah lagi sentuh dah. Dekat dengan orang tersebut, jaraknya dekat. Allah dengar. Ha? Oh tak bisa. Perempuan masbuk bagaimana menyentuh imam? Marah suami dia. Ya kan? Suami itu marah. Mana pula boleh perempuan nyentuh lagi. Nah, nanti dia bahas tu berjamaah tu perempuan. Ada perempuan yang mau ikut jihad. Dan mau pergi jihad perempuan, masya-Allah. Luar biasa, nanti pembahasan akan datang. Perempuan bawa mau ikut jihad. Tak mau di rumah. Apa tugas kau kata Nabi? Siapkan orang makan, bersihkan luka-luka. Masya Allah. Jadi perempuan dia mau jihad zaman itu. Apalagi lelaki. Ha, jadi sahabat tu ya, perempuan lelaki sama. Ya semangat itu sama untuk agama Allah tu luar biasa. Ya. Nanti insya Allah kita bahas ni akan datang. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama, yakni mengenai masjid. Agak jauh masjid itu, tapi jamaahnya ramai. Yang dekat standar-standar saja. Gimana didahulukan? Nah, kita ini siapa yang salat ini? Oh, saya ini orang kebanyakan. Artinya
di masjid manapun sama saja, tak ada pengaruh. Artinya saya ini termasuk orang kebanyakan. Kalau begitu boleh milih. Artinya kita tak punya pengaruh. Pergi tempat yang masjidnya ramai lebih baik daripada jamaah yang sedih, mengejar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini orang berpengaruh, kalau saya pergi masjid yang jauh, masjid yang dekat terganggu. Kosong malah. Jangan. Situ sahabat. Karena kita punya pengaruh. Kita sebagai tokoh agama dipandang orang. Kalau ada kita, orang semangat. Imam yang bagus lagi bacanya. Kalau begini keadaannya, jangan pergi tempat masjid lain walaupun ramai. Tetap masjid dekat rumah. Kalau kita orang kebanyakan, bebas, milih. Kita ada pengaruh. Datang tak undang, balik tak diantar. Tak jadi langkung. Dulu sekolah SMA, dulu banyak menjelang. Apa saya bilang, orang datang tak undang, balik tak diantar. Hantu lah. Itu istilah saja. Artinya kita tidak ada pengaruh. Kalau kita tak ada pengaruh, bebas. Boleh kita milih. Ya, itu salah. Tapi kalau ada pengaruh, jangan. Kasihan umat. Umat tu dia tokoh. Tokoh tu pengaruh. Apa di kampung-kampung itu? Kuat pengaruhnya tu. Tokoh agama itu jadi panutan. Ya, di kampung-kampung di kotanya banyak. Ustaz banyak. Tak ada masalah. Kalau di kampung lebih kuat lagi. Sekali itu. Yang kedua. Bagaimana kalau seandainya berjamaah? Saya ini melihat ada orang yang salat berjamaah ini sudah selesai. Saya belum mulai. Lihat ada ibu-ibu di belakang ni mau ikut. Boleh ke? Boleh kalau tidak terjadi fitnah. Orang masih ramai. Yang penting ibu-ibu tu ngambil jaraknya agak jauh. Tak masalah. Ini bapaknya ini. Ada hijab. Ibu-ibu di sana yang belum berjamaah tadi bagian ke depan sini. Tapi memandang, boleh berjamaah, mengikuti, tidak masalah. Jadi jarak perempuan itu dua kali dari laki-laki. Kalau laki-laki tiga hasta, perempuan enam hasta. Jaraknya, kalau ikut berjamaah. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Kalau di masjid cuma berdua saja, jangan. Lebih baik salat masing-masing. Ya. Ini memang kita harus waspadai makruh. Ada yang katakan haram, kok terjadi fitnah. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Wah, berbahaya itu, Pak. Orang lain tak ada lagi. Hati-hati, itu makruh. Ada yang katakan haram kalau timbul fitnah. Ya, sah, tetap sah. Cuman ada fitnahnya. Ada fitnah. Tidak usah seperti seseorang. Allahu Akbar. Wajah tu wajah ya. Di depan ni isyarat tangan turun. Berarti dia beri isyarat tidak mau berjamaah. Boleh jadi dia salat sunnah. Kalau begitu takbir sudah sah, salat sudah sah. Cuma kita mundur. Salat jangan dibatalkan. Ada tak berlaku? Begitu dia berisyarat, kita pun menolak, mundur ke belakang, berarti tidak berjamaah itu. Kenapa turun isyarat? Boleh jadi dia itu salat sunnah. Jadi salat sudah sah, sudah takbir sudah sah, jangan dibatalkan. Cuma kita mundur. Mundur beberapa langkah untuk memisahkan diri dengan dia. Gitu aja. Ya. Tidak masalah. Kalau dia tidak beri isyarat, berarti si makmum tadi menyangka dia salat fardu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai salam, orang itu beritahu, maaf Pak, tadi si salat sunnah sudah sah. Karena dia tidak beri isyarat dalam salat. Kalau beri isyarat, kita misalkan diri. Tapi karena tidak beri isyarat, ya berarti kita menganggap salat fardu. Berarti salatnya sah, selesai. Innamal a'malu binniat. Karena niatnya tidak berjamaah dapat, tapi ingat tidaklah utuh.
Niatnya saja dapat. Beda dengan orang ibadat. Ya. Ada orang salat tahajud. Ya, salat tahajud. Kemudian satu malam dia kepingin lagi salat tahajud, ketiduran. Tapi waktu tidur kepingin salat tahajud sebagaimana biasa. Cuma dia ketiduran, bangun azan subuh. Dapat pahala. Pahala niat. Jangan nak dibandingkan orang salat tahajud. Lain lagi lah pahala tu. Nyaman betul dengan niat sama pahala. Nah, jadi dia dapat pahala kerana ni niat. Nah, innamal a'malu binniat. Niat itu dihitung sama Allah kebaikannya. Ya. Apa kaedah masbuk itu? Masbuk itu orang yang datang menyusul. Ketinggalan bersama imam. Kedua, orang itu tidak sempat membaca Al-Fatihah utuh di belakang imam. Itu kaedahnya. Orang yang terlambat, yang kedua, dia tidak sempat membaca Al-Fatihah sampai selesai. Itulah kategori masbuk. Kalau dia datang terlambat, tapi bisa baca Al-Fatihah selesai, bahkan bisa lagi mendengar bacaan imam surahnya, itu bukan masbuk. Ya, itu termasuk muafid. Nah, cuma dia pahala takbiratul ihram tak dapat. Kena terlambat. Nah, yang tertinggi muafid dari itu pahala yang utuh dari mulai takbir dia. Dari awal. Jadi tak lagi kata masbuk ya. Masbuk ini kelebihannya begini. Kalau dari awal dia masbuk, rakaat kedua boleh dia sebagai masbuk terus tu. Artinya tak sempat selesai Al-Fatihah pun boleh. Kerana dari awalnya sudah masbuk. Dia masuk ni ya, imam baca surah. Dapat takbir Allah. Dia baca Al-Fatihah. Baru sampai Malik Yaumiddin, imam takbir ruku. Allahu Akbar. Jangan teruskan ni. Ruku bersama imam ruku lah. Dapat ruku, dapat rakaat, tapi dia masbuk ni. Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Rakaat keduanya begitu juga, terlambat bacaannya. Imam rukuk. Dia belum selesai Al-Fatihah. Boleh dia rukuk. Kerana asal dari awalnya masbuk. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau muafik, dari awal ikut imam, dia wajib baca Al-Fatihah. Selesaikan. Tidak boleh tidak. Nah, rakaat kedua, wajib selesai Al-Fatihah. Ketiga, juga walaupun imam rukuk, iktidal harus selesai Al-Fatihah. Ya, kemudian rukuk, iktidal kejar imam. Gitu deh. Itu bedanya muafik dengan masbuk. Jadi masbuk kaidahnya itu tadi, orang yang terlambat tidak bisa baca Al-Fatihah utuh di belakang imam. Kalau dia utuh, bukan masbuk. Walaupun datang terlambat. Nah, dia gitu beda. Baik, sikit dah cukup ni. Oh, lewat jauh dah ni. Sikit dah kan? Ya, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.